Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan laksanakan video conference bersama seluruh camat di Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu 7 Oktober 2020 pagi. Dalam kesempatan tersebut, beliau menghimbau kepada seluruh camat se-Indragiri Hilir untuk melaksanakan Istighosah Kubro dengan memperhatikan 4M dan menegakkan protokol kesehatan, terutama menghindari kerumunan guna mencegah dan menghindari penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat terkhusus di Inhil sendiri, serta menjalankan peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 dalam rangka disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengendalian virus corona di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan arahan dari Mendagri, Kabupaten Indragiri Hilir juga telah membentuk Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Indragiri Hilir hingga tingkat kecamatan. Beliau juga menambahkan, berdasarkan masukan dari tokoh-tokoh dan alim ulama dalam upaya pencegahan COVID-19 di Inhil, di samping upaya secara fisik, juga akan dilakukan Istighosah Kubro secara serentak dalam waktu yang bersamaan di masjid-masjid dan musola yang ada di Inhil selama 3 kali Jumat berturut-turut ba'da maghrib atau menjelang isya, yang dimana akan dipimpin oleh imam masjid atau tokoh agama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Senada dengan Bupati, Dandim 0314 Inhil serta Kapolres Inhil yang turut hadir pada video conference bersama camat dan unsur pimpinan Forkopimcam tersebut menghimbau setiap kecamatan agar selalu mensosialisasikan penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Bupati. Dan dalam sosialisasi ini diharap dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaannya. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dandim 0314 Inhil, Kapolres Inhil, Asisten 2 Sekda Inhil, pimpinan OPD terkait, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan. Nadia Angreni Dina Rizki Cekam melaporkan untuk Gemilang Televisi.